kata beliau, satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada setiap suami yang memulai kehidupan rumah tangganya, untuk tidak memulainya di rumah keluarganya atau keluarga istrinya. Ia dan istrinya semestinya memiliki rumah sendiri, meski kecil dan sedikit perkakas. Dengan begitu, ia akan terjauh dari banyak problem yang muncul akibat di rumah keluarganya atau keluarga istrinya. Ada orang pernah menikah, kasusnya ngotot mau tinggal sama ibunya atau ayahnya. Si suami ini merasa terganggu sekali. Kalau mau minta sesuatu makanan tidak enak sama mertuanya, pulang kantor harus pelan-pelan. Begitu juga dengan perempuan, mungkin dia pengen masak sesuatu malam hari, gak enak masuk dapur. Minyak goreng punya mertuanya, panci punya mertuanya, sendok punya mertuanya, gelas punya mertuanya. Bagi laki-laki, problem yang paling besar di sini adalah dia tidak bisa mendidik istrinya menjadi seorang istri. Susah selama masih sama ibunya, karena ibunya akan berperilaku seperti waktu dia masih tinggal sama-sama.